Halo Silent Lover, kita jumpa dengan Kak Wulan Lida dengan kabar terbaru bersama kawan-kawan ya. Kali ini sepertinya di suatu acara bareng nih ya. Kira-kira menghadiri acara apa ya? Kita akan simak nih videonya. Terus nanti juga ada Kak Janah, juga Kak Livi, terus Kak Aram Leonardo. Pokoknya yang ngobrol seru-seruan bareng. Terus bacain komentar para netizen nih ya. Seperti biasa, tonton aja sampai habis ya. Nanti biar nggak ketinggalan di full live-nya kali ini ya. Sendirian aja nih, Arni lagi di rumah nungguin tukang AC mau servis. Aku mau ke Depak dulu, ke mall. Ada yang mau dibeli buat besok ke acara ulang tahun. Indak mah bahasa Minangka. Jangan udahan. Ini tapi ini. Ku rasa bahagia ini. Filter. Ya Allah, isumnya menginikan. Coba kamu. Iya tuh pamer lesung tuh kata Kak Yunas. Bunda Yunas ataupun Kak Yunas. Yunas kan punya utang lagi ya. Nah, sama Levi berarti uang Palembang kau. Nah, sama Livi. Oh, gitu kalau. Iya, Palembang kau. Palembang. Ini kalau baterai udah 10% baru Livi udahan. Oke deh. Ini udah 9. Kau jangan biru sama kau cep kuliner Bunda Zian. Bunda Zian. Bunda Zian. Ya Allah, ya, Bunda. Ini pas di telingaku. Oh, Kak Yunas. Ntar dulu dong, ntar nunggu dari live lagi lama. Oke deh. Sumpah, dalam nih, dalam nian langsung pipi kakak itu. Nih, ha? Iya, ada Kak Epau. Siapa? Kak Epa. Kayak mana? Ih, Kak Pau. Ih, sombong banget kakak, lihatlah. Om Yuter cantik. Cantik. Karena dia pakai filter bunga ini. Syedit. Apa yang mana, Pak? Mertua. Karena mertua. Aja. Profesi Livi apa? Alumni dia atau lidah dia? Dia. Ih, parahnya. Jangan dalam menanggapi hater santai banget, aku suka. Oh. Karena kalau kita panas nanti mereka semakin ini guys, semakin bertingkah. Tapi emang semuanya harus dihadapi dengan anti mereka. Otak dingin dan tentram. Ini bagus sini. Oh iya, dikasih yang dia. Ini yang dimikin sendiri. Coba kayak oh ini cashnya yang dia. Ini kalau Rian tuh dia gini, kalau Rian ini cashnya yang dia gitu kan, karena dia lagi ganta barin bakiam. Kita kayak gitu muak nggak sih kalian yang nonton? Iya, padahal ya. Pas pas kita emang kayak gitu ya, kita lo aja kali kali sih. Ya usia kamu ngomong kayak gitu. Oh, ya oh ini yang di cashnya yang dia. Ini kayaknya ini cherry. Iya, gue kira puding. Kamu dari kemarin pengen pudik-pudik. Iya, aku sudah ini muak dikit tuh katanya. Maaf ya, kalian muak. Aku seru liatnya lu suka. Tuh kan kalau rengas frekuensi pasti suka. Jadi ingat ke penita saya. Iya, kak, kangen kali loh. Gak lama. Udah 5 tahun. Sudah jojo. Nah, ini toh. Ini, aku ini pengen. Allahumma salli salam kamilatan wa sallim salaman amana ala sayyidina selamat makan Muhammadinillahi udahlah Fatihah. Oh, nasinya udah meninggal. Kok nasinya meninggal? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin.
Bismillah, ya Allah, berkahi lah makanan ini dengan apa ini. Amin, 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 amin. Dengan menyebut nama Allah, jemaah apa nggak sih? Syukur. Apa sih kalau taus itu bahasa Indonesia apa? Taus. 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 Ya, bahasa Indonesia apa ya? Taus. Ya. Taus. Kan ngomong taus. Kita bilangnya taus. Taut. Paut. Camat mam, selamat mam, camat mam. Banyak banget persinasinya. Ini enggak habis, Bun. Selamat belakang. Camat mam. Guys, maaf ya, nanti komennya enggak dibaca semua soalnya lagi makan. Ya, 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 lauknya diasinkan dulu. Lauknya panjang kali. Sambal dadakan, iya betul. Bunyol. Saya baru aja selesai makan, uis. Air, feel, feel, feel. Stop, oke. Cah kangkung mana? Ini kangkung, ha? Tapi bukan cah kangkung. Kangkung tumis. Cah selamat ada di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya aku pernah melihatmu. Di mana, Tiu? Oh. Lagi ada Ciangdi, ya? Oh, kamu di mana melihatku sayangku, sayangku sayang. Dia ngomong loh. Apa? Ya. Ada sendok kek. Ulan, Ulan tadi aku udah jawab pas pas kamu belum masuk. Ulan lagi di rumahnya, sayangku cintaku. Cah Asep mana? Cah Asep? Ya ada di sini, ada di Hobah dia. Eh beliau. Tipi, oh, di tipi. Ah, terima kasih kamu lop banyak banyak, lop banyak banyak for you. Ini ikannya nggak dimakan ih, mah. Ini apa? Kamu suka? Suka. Suka suka. Suka suka. Pengen suka suka. Suka suka. Kamu sayang? Tahu aku. Dengar-dengar ada yang berbisik, oh, dekat. Sepertinya ada yang mendekat. Kaget gendut makan malam? Enggak, lapar. Soalnya kita belum makan ya? Iya sih aku, sama dedeng, kaisok. Makan. Ntar kalau takut dia tambah bumbu. Itu kan, kalau dipikirin. Kalau kita mikirin jadi kayak iya. Merasa gitu. Halo Mas Matt. Halo Mas Matt. Bibi, iya. Nah, nah, iya. Katanya berdua. Banyak kuyang ya di sini, saya tanggap. Gak kebaca komennya? Anginnya berdua. Iya, selamat makan. Pisang kuningnya enak. Request live suruh udah bisa gak? Udah. Jadi, udah open BL ya guys. Jadi kalau kalian mau request, udah bisa. Udah bisa. Udah bisa. Udah bisa kok bilang. Kedengarannya enggak ya? Enggak. Nanti live suruh jangan ngaji. Gak berani kalau ngaji di live suruh. Lemak caknya. Lemak caknya apa tuh? Terus lemak caknya. Wih, lemak nian. Wih, lemak nian. Sambil jangan ada TV ya. Oke, Esmet. Oh, M siapa? MS. Apa? MS. MS kok Esmet sih? Ha 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 ha!
aku sakit. Tiba-tiba esmet. Astagfirullah. Ya ada Umi. Oke, esmet. MS kan? MS. Oh, esmet. Jadi keinget mas. Astagfirullah. Gak boleh gitu ya. Mana sembuhnya? Astagfirullah, udah. Saya MS kan, saya udah tahu deh. Udah maaf ya MS. Itu cewek? Stop gak Aru? Udah, Aru stop. Ntar masuk ke dalam nilai uncan. Esmet. Langsung ganti namanya jadi Esmet. Iya, coba berdua-dua yang cuma yang doang yang ketawa. Iya, kalian yang baru masuk pasti gak tau. Esmet cuma nyerang suruh. Esmet siapa? Tangking tiba-tiba tangking tuh. Udah ini satu lucu ke bawah semuanya. Iya, nggak ada minum lagi. Udah mana mas mas cuma komen lagi esmet. Udah nyamuk ini jangan nih. Ini semua batal. Kelihatan banget bahagia. Apa sih? Rencana kelihatan bahagia banget. Amin, Masya Allah. Kita makan ikan di Mata Enam. Wis, enaknya. Aduh kayak, iya maaf ya. Kita beli balik pasak lagi balik lah. Kasian, sabar ya. Semuanya cuma janji ya. Janji bang dia. Kita selalu bagi. Apa nasibnya? Halo Rian, Pak Rian mana itu? Rian Gaskar. Ada itu. Captain. Yang tadi itu ya? Kok pakai beta-beta sih? Udah kapan nanti kalau kayak gitu kita kalau misalnya udah sendiri kita kayak ingat lagi tau. Tau sendiri. Iya. Si aku sama Ulan kan kita habis udah selesai kumpul di aula kan, terus udah pada pulang semuanya tinggal berdua di aula, terus dia udah naik bersih terus lagi beta-beta makan beta, terus tiba-tiba kita lagi ngobrol situ lagi curhat-curhat gitu kan, tiba-tiba bunda dari dalam studio aku dari duduk meluk sofa yang bulat, aku kelempar depan pintu terus kelempar ke bundanya. Langsung berubah nama loh. Halo Umi, waalaikumsalam. Makan Umi. Menjadi Livi itu Yolut. Ayo Beta sapa Beta. Halo Beta. Yomet nanti kalau lupa ini loh.
Yuk, Beb. Enggak, ih. Ya, aku dikasih. Ya, lucu. Jel, Bu. Masih ternyanyi. Ih, stop it. Stop it. Udah, ih. Halo, Kak A. Kak A, anjir. Ah, cuman gift doang, maunya beneran. Kasih. Waalaikumsalam, kakak. Miss you. Shukri. Nice to meet you. Masih tahu. Dia lagi liat sama orang luar. Terus tiba-tiba aku masuk-masuk gitu, dia bilang, ya, nice to meet you. Baterai aku tinggal 20%, iya. Mas kan tahu. Udah, iya. Pedas apa sayurnya sampai keringetan? Soalnya ngomongnya sampai ketawa. Makannya sampai ketawa. Ih, sakit geram. Gue ketawa terus. Ih, geram. Mau nangis itu? Ih, serius, iya. Sekarang tadi. Kalau ada suara, ada suaranya nggak ada orangnya? Tuh di belakang hap kamera. Apa coba? Kalau aku senyum nih? Saya. Ada orang nyanyi. Kalau bapak, ada ini mana? Kamu nggak cuma coba terong? Nggak suka terong. Aku belum pernah makan terong. Enak tak coba dulu? Nggak mau. Enak tahu ih? Pernah waktu itu aku makan terong di pasar. Tapi baterainya udah merah juga. Baru kelar, Babang. Kenapa ya bateriku? 7 bateriku. Ah, rame loh. Ah, cie, lihat apa. Kamarannya rame, sampai rame. Di Supang Kepinang di mana ya? Di Air Mangkok. Air Mangkok, Air Mangkok. Alhamdulillah, cuy. Bila HP wasit. Harapnya. Aduh. Mental. Tuh ke Bogor dia udah pulang. 19 lah, cepet banget kamu. Pedes gitu. Ih, jangan dulu, duduk dulu di sini. Iya. Itu kalau cuci tangan selalu mau bareng sama mama. Terus kamu ninggalin aku. Mana lo? Pipi, iya. Gerahamku sakit, Ma. Kamu juga, kan? Bye-bye. Ya, selalu. Nice to meet you. Udah, Lipi. Udah, jam 11. Pengen banget ke Jakarta ketemu kalian. Ayo kesini. Jiki hampir. Halo. Kak Ririn. Gini nikahnya disuruh duduk. Aduh. Gini nikahnya disuruh duduk. Nice to meet you. Tuh, nice to meet you tuh. Bukan nice to meet you. Ya kan aku cuma jok. Emang jokes. Ini yang British deh. Stop. Aku di sini naik berat badan pure kali. Gara-gara ini amat ya guys. Kita tuh emang kalau subuh-subuh gitu. Besok kita berangkat dari sini. Aku. Ya sudah. Ya aku, sudah sayang jangan berteman ya. Aku sama Wulandari sama Lipi kita berangkat dari sini. Kami kan gak lagi kumpul, Wulan lagi di rumah. Tadi abis siapa kita? Bertengkar gak? Kamu bertengkar lagi bertengkar. Ini tinggal. Kenapa semua orang itu suka membuat
membuat membuat jawaban sendiri dari cuman dari mimik muka yang mereka lihat. Dia pasti kakak tuh yang cari nah. Ini tuh senyum-senyum. Ini lucu nih komennya. Masa sih Lipi ya? Lipi tinggal sama Jana, iya. Enggak. Baik rehat ya semua, sampai pulang. Waalaikumsalam. Minum nah dulu nah. Enggak mau ih. Mau kemana? Ke utaranya. Ke puncak. Halo Livia, halo Firsa gitu. Halo Firsa. Firsa tuh tamu bahasa Basa. Ini sama kayak Firsa. Aku Firsa Firsa gitu. Firsa buat Misari. Apain sih? Firsa Sabota. Ini temannya Kazen dia. Kamu enggak tahu artis Firsa Basari ya? Kamu enggak tahu Firsa Basari? Tahu. Artis Firsa Basari. Siapa? Penyanyi. Kakak. Jadi kamu tuh. Ada acara iya. Ini mau menonton lagi ya. Jam Bogor ada hai, acara cantik ultrasi. Dan cantik. Hai. Halo. Halo. Emang iya. Dengan Karmina ya kan om kami. Tuh ditanya sama Karam katanya lagi dengan siapa di mana cina. Semuanya lagi di sini kakak. Kalian kan sombong trio. Mentang-mentang cari duit. Habisin duit, Cina. Bakal ada kompetisi apa setelah D6? Belum tahu ya. Tahun depan ya. Tahun depan katanya. Katanya. Tadi Wulan bilang gitu di live, iya kan? Kita bakal ini bareng. Apa? Apa? Dia namanya jadi trio sombong, iya. Betul, lu bilang sama mereka bertiga, guys. Makan dulu ya. Trio Agi. Agi. Jadi trio padam. Jana pagar makan tanaman pas teman sendiri buat. Ya Allah. Ya Allah. Ih, kenapa aku nonton ini? Untung tidak berdua di sini ya. Ada tuh lagu pagar makan tanaman. Gue lagu pagar makan tanaman. Engkau teman karibku lebih dari saudara. Jangankan makan minum tidur kita bersama. Apa lagi? Kutu na 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 na. Jangankan makan minum. Ibu ulang lagi. Asik. Aku nggak ada liriknya ya, oke, makasih. Nanti kita nyanyi ya. Makan lah dulu. Ya dulu nyanyi dulu. Dan sebelumnya masih ada yang nonton. Aku tahu lagunya dari bapak. Lagu itu rendah bangun. Kau teman dariku lebih dari saudara. Bukankah engkau tahu dia itu milikku. Namun begitu tega kau rampas segala. Inikah balasannya anggap teman setia. Aku dengar ada yang manggil. Manggil siapa? Manggil hatiku. Emang boleh. Enggak. Itu nah saya. Lagunya. Oh. Izin turun ya. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Ada yang manggil tahu? Manggil gimana? Jangan. Tadi ada ya? Salah ya, kayak gitu guys. Kedengaran di headset. Emang kita gak pakai headset loh.
Ini dia, maksudnya dia lagi pakai headset. Oh, iya, nyambungnya. Dia lagi pakai headset, kedengaran ada orang. Oh, gitu. Ari nonton Zainal Basya. Kakak jangan nonton, nanti aku dibilang makan pagar tanaman. Hah? Tanaman makan pagar? Pagar makan? Tanaman makan. Pagar makan tanaman? Halo, Gorontalo. Aku pakai headset karena ada yang manggil. Manggil siapa? Manggil Lipi ya? Kita payayi. Kita payayi dandut. Halo, terima kasih Kak Sakina. Selamat beristirahat. Dia anak baik. Iya, dia anak baik banget ya. Amin. Gak pernah kasar. Terus gak pernah kasar, imut, lembut. Ih, gak usah kok bilang-bilang imut. Imut. Wih, habis bateriku guys. 10% sampai 5% loh. Ih, mati nanti, ba. Rusak HP ku. Sehat-sehat, amin. Terima kasih, Kak Bahagia juga. Sehat-sehat juga semuanya. Yes. Kata Lipi, ih, bau tangannya. Gue sambel ya? Ini nanti mulut gue pedas. Bau. Sabar ya, sabar banget. Sabar kenapa? Kamu baca komen yang mana? Emang ada ngomong sabar? Iya, tadi tuh sabar. Mana Esme? Kenapa aku dibilang sabar? Sehat-sehat, amin. Mana? Bulan lagi di rumahnya. Lagi pada nggak kumpul, teman-teman. Iya, timen-timen. Timen-timen. Nah, tuh tadi ada orangnya nonton, mah. Bangun nanti. Lihat dong mukanya, nah. Udah, capek. Kita dari tadi ketawa. Bahagia itu, mau berusaha bahagia itu capek. Sakitnya. Sakit hiriku. Udah. Nanti kita nangis. Iya, kayak tadi, nah. Bahagia-bahagia. Kak mau gabung, atuh? Nangis. Ayo, kakak mau gabung. Siapa? Kakak serius. Bateriku tinggal, nggak boleh. Kakak mau gantiin. Nggak ada TikToknya di sini. Ayo, kakak mau makan. Sinilah, makan. Life seru bareng geng Eges. Kita ngomong dulu, kayaknya ada yang sedih deh. Bakal ada hati yang terluka, terkoreksi. Hati yang terluka, terbuka ke kan kamunya terluka. Gabung-gabung udah siap-siap rekam nih. Abis bateriku guys, gak bisa. Kenapa gak pake powerbank, no? Abis juga bateriku. Mau apa ya? Iya. Aku mau cucukan. Apa? Sorry, aku tinggal. Lama is, kak. Kakak. Aku bilang nanti, kak. Kamu karut, aku ngomong. Kamu ngomong. Ini. Udah, ini kantongnya nih. Tadi di mana kantong mixu ada sendokku di dalam? Buang kamu ya. Di sini. Kenapa aku yang taruh? Cuma enggak langsung kok. Ini baterai udah 6. Cepat ya, lemaknya. Bentar lah, lemaknya bekerja. Ih, dia jalan loh, bukan lari loh. Kalau mati HP ku berarti habis bateriku ya? Enggak. Hah? Kakak. Apa aku bilang ini? Powerbank gue nggak ada isinya. Powerbank gue nggak ada isinya. Kalau punya mu, emang aku ada isinya? Nggak ada. Ya Allah, sama aja. Sudah, kita ke aula ya. Ayo, cepat mah baterai mu. Kalau mati ya, kalau mati aku baterai habis baterainya. Itu bilang. Sudah di mana baterai mu, kak? Kenapa kelihatan ya mukanya ya? Ayo. Guys, mereka lagi. Tidak jadi. Lombong, sombong. Kita lagi di kampung. Sumpah, habis lagi. Habis lagi, ya udahlah. Ya, Assalamualaikum. Udah, kurang ajar. Kalau mati HP-ku, mati habis seperti ya. Mau apa sih? Kecilin dia HP-mu, Rian.
Pak. Tentang HP baru. Rian HP baru ya? iPhone 16 Belum rilis, bohong. Dia kemarin tiba-tiba aku datang dia bilang gitu. Anjir tadi malam gue mimpi katanya. Gue HP baru, iPhone 15 Pro Max. Tapi habis itu tahu-tahu gue bangun katanya mimpi. Ada yang mimpi. Apa yang kau mimpikan? Mimpi aja. Waduh. Kamu panggil Om juga? Kan panggil Om. Kau beda bagaimana? Kameran kau bisa ngomong apa? Halo Biji. Halo Mas Medi. Kalian lagi ini ya berberes-beres ya? Iya, karena kita akan libur panjang, liburan musim panas. Biasa aja jarinya, biasa aja jarinya. Sama game. Tombong gas mereka. Mereka mau pergi jauh. Allah Zainul Basyar. Tuh, Jana diam-diam pagar makan tanaman. Kok di komenku gak ada ya? Ini komenku gak ada. Gak, itu komen yang tadi. Om Yusuf pamer lesung pipit mulu katanya. Aku komennya gak berjalan. Beda. Kan ini kita live-nya masing-masing. Ya udah sih. Gas aja ini. Nur. Terus tadi si ibunya komen gini, Jana diam-diam menghanyutkan. Terus gue bilang, Bu, jangan begitu Bu, mending ibu tidur daripada ibu yang saya hanyutkan. Oh enggak, dia tadi pas kita masih nonton. Hah? Permintaannya tadi enggak diterima. Jadi kok live sendiri? Sombongnya. Gimana ayah kami dan om kami? Ayah lagi bobo. Om lagi benerin lesung. Lagi upgrade lesung dia. Pakai cabai ya katanya zaman dulu. Halo, itu saya ya. Rian mana Rian? Dicari Rian. Rian lagi ini, dari tadi scroll TikTok follow-nya full. Enggak sih. Apa deh? Ngapain? Dong, sombong. Lagi belajar ada. Dan si Basir. Ini siapa sih yang nge-lag? Wow. Oh, aku nge-lag ya? Oh iya sih, gak mungkin. Wifi Maxi nge-lag. Apa tadi Rian buat? Ih, nge-lag dia loh. Karan jangan merem kalau live harus nge-lag kan. Jaringanku yang jelek. Enggak. Wifi sini yang jelek. Jaringanku. Guys, yang nge-lag siapa guys? Yang jelek. Tadi kalian lihat gak sih Rian di chat? Gue. Lo gue. Iya, gue. Dengan gue yang jelek. Kan nanti Sri Devi Ulta, oh ya. Kita nggak mau berangkat bareng kan? Oh, nyeram nggak ya? Ayah kami bangun, mana ayah kami? Panggil. Tidak malu. Kok aneh ya kalau ditanyain mana Wulan pada nggak mau jawab. Tadi ada yang nanya Wulan, aku kita nggak jawab kok guys. Tadi pas Jana lagi makan udah dijawab, lagi di rumahnya. Terus juga tadi ada penonton yang jawab, katanya lagi di mall. Jaringanku lo jelek banget. Ini mau masuk gak sih? Guys, yang nge-lag aku atau Jana? Aku tak tahu. Zainal mana? Zainal siapa? Aku gak mau nyanyi lagu yang... Zainal lagi kompetisi. Karena mau masuk ke sini tau. Kamu sama nge-lag? Oh, enggak. Oh, aku udah ganti. Aku yang nge-lag. Gue yang nge-lag. Tapi kamu gak bisa pakai main. Kenapa di sini? Oh ya udah. Wah, api kok. Orang tolong ya. Orang dong.
Mencaci orang itu sarang dosa. Memfitnah orang itu sarang dosa. Dulu waktu tahun 2020 lagi COVID itu banyak ini tahu apa namanya? Parodi sarang dosa itu loh yang kepalanya besar. Iya, iya, tahu-tahu. Ini yang Oke, yang sedang dilaksanakan duo tersebut. Sini, kok bilang kamu sini? Videonya kalau tidak punya air mandi di rumah ayah Adi. Kalau enggak ada di rumah mandi di hoba enggak. Adi, suasana di kota santri asik senangkan hati. Ia panggilan sore hari. Mudah-mudi baru bersana rapi. Rumah suci itu. Hai ayah ibu, berikanlah izin aku untuk menyambutmu. Karam enggak kangen Caca katanya. Pergi ke rumah cikgu apa? Enggak kangen Caca katanya. Mondok di tempat maksi. Tambah Wulan dong, mana Wulan live ke dia? Gak tahu ya. Apa, gimana cara menampakannya? Bagikan dulu ke dia. Oh iya. Oh nanti pas dia live baru undang. Gimana? Sini bilangkan ego lagi ya. Gara-gara sebatal kali nama ganti lumpur ya. Ada orang yang tahu loh. Gak pasti kok itu sayang. Kembali. Emang gitu ya? Bohong lagi. Bukan ngajar ya. Oh. Itu gak pelajaran. Apalagi kembali. Bukan, itu aku masih ngomongnya kembali. Gara-gara sebuah dia bil dulu ya. Makan ayam. Iya deh, itu makan ayam. Ih, gak boleh tau kayak gitu. Ih, kasar. Permain curi versi jarang. Pake nada yang dibisa, jangan banget. Seindah kita binaga. Nilainya 3/10. Kalian lucu. Kalau kata Ram Roy. Sumpah. Itu keselut sih. Teman-teman kesepian kita kami. Kamu apa ya? Jadil di mana? Meto heto sama ni. Lawan Rian. Kau belum nyanyi belum selesai.
Coba lihat berapa menit lagi. Dia pasti nyanyi kalau udah selesai. Gara-gara tegur di rumah, dia jalan sempoyo. Kodi anak muda, yang penting foto di rumah. Udah tadi udah diundang sama Limpi kan? Udah, tapi belum gitu. Bukan lah, kalau dia udah masuk baru kamu bisa nambahin tamu. Oh iya. Apa Lipi berisik dia? Apaan sih, Bu? Aku tidak bilang. Lipi bau sih, Ge. Halo, Ge, Bang Zen, Nek. Halo, ya, Nek. Kalau Gebek Mang Kine, Bang. Di Gebek Mang Kine, Bang. Gebek Mang Kine, ya, Nek. Gebek Mang Kine, Bang. Gebek Mang Kine, Bang. Gebek Mang Kine, Bang. Cari open call. Oke. Halo, Ge. Halo, halo, Ge. Halo, Ge. Halo, Ge. Ini cari Lipi. Halo, Ge. Kane. Halo, Ge. Kane. Kane. Halo, Ge. Kane. Bang. Gak. Weh, kalian yang kayak gitu ya. Eh, kalian yang komennya jelek-jelek pindah ke pindah komen. Komen apa? Komen apa? Katanya bahagia kan Neng Ojen. Bang. Gak ada ya guys, itu semua di sini sahabatan. Sebelum Jana ada Lipi yang bahagia nengok Jen, karena kan sekampung. Mose. Oh lah Lipi gila ya, gile, Lipi gile. Gila ya kan. Tadi siapa yang komen? Siapa yang komen? Mengetir. Al-fitnah tu asyadu minal qad. Apa artinya Ustaz? Fitnah. Lipi. Ini lo kakak. Adi domba. Aduh domba, bising. Waalaikumsalam. Apa ya ke ya? Mau ada ngomong gua? Oh iya, apa? Gua? Kenapa ya ke? Apa? Dede kereta. Dede kereta. Sorry ya. Ngapa ke gua? Ngobrol dengan daerah masing-masing. Assalamualaikum, kenal Raul ini, Teh. Belaga Lipi ya sekarang, dia suami pulang kampung. Rato belaga. Sombongnya. Ulah gitu, jangan agresif kata untuk lah. Teman-teman di Jakarta, kayaknya pulang kampung sombong. Abang, diri anak lagi pulang kampung. Gue galak pulang lagi ya. Mungkin, gue gaya lebaran deh pulang kampung. Barang kita mau ada barang terlambat baru. Enak Siwang tuh yang kemarin itu ya. Apa? Coba ini panggung ya Siwang. Enak Mama Dimas terima kasih Siwangnya. Bek lain Rian Janna. Karena aku berebut sama Rian. Betul. Bek lain. Marti ngomong naon. Belaga tuh cantik bahasa Palembang. Oh, mami meni goreng. Makasih. Belaga. Kakak, dengar dulu. Banget mami meni goreng pisan. Jeksar. Belaga tuh artinya sombong kalau orang bangka. Belaga Rian. Oke, kami bangga. Di mana Rian? Ini Rian. Belaga betul. Halo semua. Gelik atiku denger Zen ngomong kaiben. Kali atiku denger Zen ngomong. Siapa oh? Siapa sih ini? Mana? Tadi. Ya, mana orang bangke? Itu mana? Oh. Rian di situ. Rian dia nggak mau muncul, dia lagi sibuk. Rian. Kalau di Sumatera Balaga itu cantik. Kalau di Palembang Belaga Nian tuh cantik, ganteng, bagus. Iya. Betul jadi masa main ngomong. Gila. Di Bangka sombong. Nyari Riz. Dia bilang, Panona berem bentak gitu. Panona berem bentak. Panona berem bentak. Bentak buat ini, menibulus.
yang hanya kehabisan kelakuan si gasetan. Kalau di Sunda balaga itu sombong. Balaga. Oh, balaga. Kalau di Papua bahasa sombong apa? Citirip dekat SMP 1 Karanggan. Oh, oh, Kampuji. Goreng tuh. Kampuji. Oh, jana Kampuji. Makam Puji. Jana makam Puji. Makam Puji. Ya kok makam Puji? Baji-baji. Makam Puji tuh seperti sombong gitu. Kak, orang mana? Orang Bogor. Kaset. Di Gordon belakang bus ada yang ngintip tadi katanya. Jana, kamu gak mau nanya bas, sombongnya bahasa Lombok? Sombong. Gerak. Gerak. Gerak ini. Sombong, gerak mana bedanya? Edan jelas gerak. Gerak. Kalau rampret. Oh, ih kedengeran tadi lo. Bohong. Itu siapa dong? Pernah lihat di SMP. Oh iya, kita seangkatan kali kak. Buka tutup. Jatuh. Kamu orang mana? Ih. Tuh. Tuh kan, kedengeran. Kenapa sih? Ini namanya hidup. Oh sombong lah. Manira rujit. Oh iya. Iya. Orang mana orang Bogor. Jonggol. Rarujit apa rarujit? Rarujit. Ah, mau kayak baturan dimarahin marah rujit. Apa orang ditanya artinya malah banyak panjang. Rarujit tuh rariwe, ribet. Oh. Kalau udah ada rak di ujungnya berarti banget ribet banget. Rarujit tuh mana teh? Pada ribet banget sih lu gitu. Dari dulu sini live bareng. Oh iya, Empa. Tidur sebentar lagi. Lagi nungguin laundry Rian selesai. Oh, buru-buru. Hmm? Apa? Ya. Celana celana dalam ya bukan, dia pakai celana pendek karena Jenul tidak mau terlihat memakai celana pendek, jadi dia ditutup pakai selimut. Ternyata masih ada intipan dari celah selimut. Kalian orang mana? Lombok. Lo tim ya? Lo orang Cita. Berarti orang Cita dulunya bukan Cibinong kak. Kita ya teman-teman. Apa kata ayah? Apa mas? Berapa ini? Jadi ciri ini datang ke Papua. Hah? Bibi? Iya. Nyanyi apa? Indah. Maaf, enggak sengaja. Siapa? Saudara kakaknya. Keluarga. Dekat pengadilan, pengadilan mana? Pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan. Dekat berangkat jam berapa kan? Besok kita. Ya, baik-baik aja. Nanti kesempatan. Baik. Nanti ada konten eksklusif. Oh, si eksklusif. Matamu
bungamu ke mataku. Dirimu bagaikan rembulan. Ganti mainan ayah. Oke, boleh semuanya. Kakak mau lagi, baiklah, panggil lagi kakak. Semuanya. Tapi nggak mau. Oh. Ah, Karena temannya ini ya, Mbak Ani. Kita belum tidur, belum mati. Katanya udah, tapi masih ngomong terus. Apa sih kakak keluar lah, kalau mau udah. Udah tuh. Ini lagi di Cipinang. Ini kok mau? Makanya nggak ada mesin, akhirnya dari makannya apa? Ini bagi kami itu dari mana? Ini mobil ya? Engkau bagaikan rembulan. Malam yang sepi. Tidur banget kan kakak? Aku bukan tidur banget, tidur pose. Ada orang pose kayak gitu. Di rumah kakak ya? Di rumah Pak Jidan. Aku belum punya rumah. Amin gitu. Lu belum punya rumah kok amin. Lah kan siapa tau punya rumah? Aduh. Masalah ya? Mocil ini. Pak Jidan sama Pak Ram satu rumah. Iya, saya masih numpang di rumah Pak Jidan. Dari kecil saya numpang makan. Iya lagi di Sempora, Kak Red, maksud si PKPK, Pak Ram, PKPK gak ada untuk menyawirnya. Ini lihat, terus rumah aja biar rame. Kemana dia? Kok mau Pak Jaidan nampung Ram? Gak tau, bisa kita tanya ya Pak Jaidan kenapa mau nampung Ram? Ram berisik, malam-malam masih nyanyi, malam-malam live. Numpang bobo, halo Bunda EM. Kamu depan punya rumah, amin. Alhamdulillah, gak teman saya, kabar rendu. Tapi kamu mengaminkan kamu numpang sampai 20 tahun lebih, iya ya. 25 tahun saya numpang, jalan 26 tahun. Iya. Gak kerasa tau, kalian tuh 5 tahun lagi, 25. Tapi 30. Oh, nah, bener kata Arun. Aku tahu maksudnya. Amin, Kak Novi, makasih. Baiknya Pak Jairi masih tumpangan ramai ya berpuluh-puluh tahun. Dari belum punya umur sampai gak punya umur. Dari belum bisa nyanyi sampai bisa nyanyi. Ajak Rian ke Stadion Pakansari, banyak telur gulung. Lompat lo gulung mari Depok ge. Oh sok mulia. Ya, telur mah di sini enggak ada. Kiri ke timah ke Adi. Kampung Stadion Pakansari rame wae lo macet. Usir dia. Dia sebenarnya 21. Cuman dia pengennya umurnya tua.
Aku mendulang intan, tapi ku terdulang. Aku udah tua tau, dewasa gak sih? Suaramu masih ya. Allah berkat terus rezekinya Pak Jai dan aku ngeram selama 25 tahun. Oh, Pak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bunda Fatima. Selamat malam, Kak Alfa. Apa sih, komen apa? Mana? Komen apa? Jana bahagia, ada Jainul. Aku juga bahagia, ada Lipi. Jainul bahagia, ada Lipi. Rian bahagia, ada Ulan. Ulan bahagia, ada kami. Emang kami gak boleh berbahagia bertemu dengan kami? Ibu jangan begitu, Bu. Ibu bahagia gak lihat kita? Kalau gak bahagia gak usah dilihat. Sekarang gini, Bu, tangan saya kosong. Kosong, saya sulap. Ibu gak ada kan, berarti Ibu gak bahagia. Canda ya, Bu, ya. Lagi apa tuh komen si Ayawa ya, Bu? Lagi tuh, Bu. Ya, Ibu. Apa sih? Tolong wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat. Jangan ulangi kesalahan lagi. Halo, kenapa? Aku mau jelasin. Mau kamu sayang. Aku mau jelasin. Gak tahu. Aku mau nanya. Meeting gimana? Aku mau nanya, aku nak telepon ya. Mari ya. Oke. Iya.
keluarga aku pada suka sama Kak Ram. Terima kasih, keluarganya sehat-sehat selalu. Halo NCB Sumbawa, Sumbawa deket gak? Iya. Sumbawa bukan bagus-bagus ya? Iya, bagus-bagus sih. Enggak, kalau ke Sumbawa jauh gak? Mana? Terus ada apa di Sumbawa, tempat jalan-jalan? Kita mau main. Enak banget kalau TikTok. Iya, aku berasa mirip dia gitu ruangan ini. Mobilin bapak gue lu, biar dimarahin lu. Aku udah dua. Kan di sini Bogor Cibinong, kamu apa? Labuan. Labuan. Labuan Haji. Labuan. Labuan Bajo. Labuan Haji. Labuan Bajo. Nyebrang lagi atau enggak? Sama dia. Aku dua-dua. Di Riau karena kita jauh atuh. Lu Riau tidur ya? Cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi. Di mana, Dek? Di rumah. Iya, apaan sih, Luria? Kok bosan ya jadi orang gantung? Tidur lagi, tidur. Wahai Luria. Tapi dia gak cipet loh, kamu masih kuat emang. Kau di pantu di mana sih, Mama Ajelan? Aku mau komennya adem-adem sih, di sini gak adem namanya. Komen apa sih, laporin sama aku, nanti aku ini kasih sulap kosong-kosong. Ya, tidur gak boleh gak? Ada yang komen apa lagi, Jana? Serahkan kepadaku. Serahkan. Parung. Oh, parung. Tadi itu si Noria. Noria komen apa emang Noria? Dia senang. Kayaknya gini. Dia senang dengan komen-komen kayak gitu. Apa katanya? Jangan dibilang berbahagia. Ini cewek. Nih, gak tahu, gak kenal Zaki. Katanya kalau mau lihat sama Ura, nanti Zaino gak bisa beda sama Jana. Keren banget sih orang-orang ini ya. Enggak sih, enggak geram. Biar aja mereka ini berhayal. Oh, kamu bener ya ya? Yang menciptakan sinetron sendiri. Mari. Gak boleh gitu, gak apa-apa, terserah dia. Bajuku ini gak sih, bener. Kalau ini aku deket kan. Kamu salahkan aku. Kamu nah. Aku terus disalahkan sama kamu. Jadi, gak usah dibaca biar tambah panas. Kalau moodnya lagi bagus kita baca sih, kita bikin sulap. Katanya baterainya mau lobet. Bohong kan? Mau dimatiin sama si Rian? Rian or Zaki? Rian or Zaki? Tak apa, Lepi? Udah N. Sebentar ya, ngurus ini dulu. Adik saya ini lagi habis ngelombri. Ini kalian nyuruh adik kakak yang ini yang cuci ya? Kita cuci sendiri. Kalian nyuruh-nyuruh, ini parah banget. Apa sih, Joanna? Ayo urus. Kau kira aku jadi. Memang. Kuih tampil. Excited sendiri tuh gak enak tau. Ini beratnya sekitar 3 kilo, 15 kilo. Kita. Harus 10 ribu 3 kilo. Biasanya 10 ribu di tempat langganan saya.
Nah, udah nyuci aja di langganan mau ngapain di sini? Ya udah, lain kali saya akan nyuci di sini. Ya udah sini saya kotorin lagi. Sudahin mulu. Ya kan bisa kenyang lagi lagi. Ya terserah ntar bolak balik. Ini suka foto kayak kalian lagi. Dan aja berkarya kan gratis ya terserah lah. Livi kamu pernah di sini? Si kamu lagi mana? Kamu pernah pernah nggak sih aku kasih tahu? Oh iya kita kan belum dekat. Kamu kan sore. Livi nggak kamu angkat banget tau? Iya, ngagetin tapi ketawa. Udah bayangin. Jana temen lu ngagetin gua, udah pasang ini posisi tiduran. Tapi ketawa. Apa sih Rian? Mana ya? Tapi sabar nak. Main-main sama gue. Nah, kayak rajinnya anak-anak ini. Masya Allah. Tabarakallah. Saya doakan dia semoga cepat ada yang menjemurkan bajunya ya. Oh, sebenarnya doa buat diri sendiri sih. Ya sekalian. Ini mau. Mau ini. Lihat, Livi mau jemurin. Kalau Kak Novi nanti kita ke Jambi. Maaf, maaf. Aku emang refleks kayak gitu. Tapi aku beda dari yang lain. Waalaikumsalam. Coba baru, alhamdulillah. Gimana mungkin? Coba baru ya dong. Ya, soalnya waktu kemarin jalan ke sini, kan ada bunda-bunda yang rumahnya deket sini. Terus tiba-tiba mereka foto. Terus ini katanya sedih kesebar sopan di rumahnya sobek-sobek. Habis itu ada rezeki kita kan di sofa, alhamdulillah. Berkat live seru bareng Ben El. Iya kelihatan sobek-sobeknya, iya maaf ya. Terus mana sofa yang lamanya? Hah? Saya tak, ini jual. Enggak dibuang, kayak dikasih orang. Karena masih bagus bisa di ini. Iya sih. Gak apa-apa. Ya alhamdulillah kan. Jelas itu loh. Gak ada hal-hal. Dengar-dengar ada yang berbisik. Teh Mira udah tidur ya? Belum kali. Ya. Alhamdulillah baik sekali. Ayo apa kabar? Udah kembali lagi? Belum. Iya. Lagi sholat. Jangan. Masa ku ini sambil rebahan, biarlah kalian lihat poli-poliku. Lihat lapangan polinya. Iya bunda juga nonton live-nya aja malam itu. Orang bunda sedih tapi alhamdulillah udah keganti. Alhamdulillah. Mungkin karena kesebar di live dan di foto. Terus orang-orang pada berdoain semoga bisa cepat ganti. Akhirnya gak lama ganti. Terbaru ya. Coba mungkin sebelum kamu mau apa? Hah? Baik. Gak apa-apa. Gak usah ya. Gak usah. Iya. Makasih Kak Sofia. Sebetulnya cuma bisa diganti kulitnya aja. Enggak, tapi busa-busanya itu udah merudul tau. Enggak, merudul apa sih? Kakaknya kan bekas kita. Merudul tuh. Apa? Kalau pernah gitu. Terima kasih. Iya. Tapi jadi malam itu sadar kamarnya cepat dialihkan. Ya, itu yang paling baik itu. Tapi nggak apa-apa ya, jadi doa. Berantakan dalamnya tuh, merudul tuh berantakan dalamnya. Keluar-keluar dalam. Merudul tuh
amburadul. Amburadul kan berantakan, kalau murudul tuh keluar-keluar tau. Berantakan, keluar-keluar. Kalau amburadul tuh cuman kayak berantakan gitu. Wah rumahmu ini amburadul ya. Tapi ya, nanti gak ada yang menghina. Ada beberapa ini komen sering ngomong juga. Kan sofa dan gak lama, ada aja juga. Mau dulu bursanya udah nggak jebut. Jadi muncrat dulu bu jadi. Sudah sore di SA udah. Oh. Sama jadiin rumah saya sih, jadiin kelas malah jadiin aja ngelor. Tapi kayak Yusuf ada tuh yang ada. Ini di dalam masih dalam apa? Kayak logat kita. Ini ketawa aku. Ini topinya Rian waktu TK. Ini lucu banget, mungil. Kayak aku tutup topi buat ketum BKK. Halo? Gimana? Oh ya udah kira udah naik. Oh ya amat mau pinjam charger. Kuyang-kuyang pergilah datang lain hari. Biarkanlah guys. Ya aku jelajahnya tambah senang gak sih? Makanya aku bilang jangan jelajahnya. Ya Allah ngantuk udah tidur lah. Sebentar ya, 5 menit lagi. 5 menit nanti udah 5 menit, bentar ya, 5 menit lagi. Assalamualaikum Jana Lipiram, besok ke birthday Sri Depika. Lihat besok ya. Apakah akan hadir dengan informasi lengkap? Padahal akun kamu itu banyak video anakmu. Kalau anakmu dipitnah diburu diterima enggak? Apa? Jorok, topi buat kepala yang mana? Apa pemikirannya jauh ini? Si Lipi tuh kecil-kecil udah ngakak. Komennya. Ingat umur kamu masih 15. Kita beda 10 tahun Lipi ya. Nah, komennya lucu. Ya kan, Pak? Tahu enggak? Sebelumnya I udah HBO. Oh, udah cewek cantik gak? Ini masya Allah, itu cantik sekali, beda dari surga. Amin. Mana cewek cantik versimu?
jangan ini. Oh, masya Allah. Ada. Ini ada. Tapi jauh. Ini nak. Mana? Kalau cuma puasa. Ih, kangen loh kita. Udah lama kan gak ikut sih mama. Biasanya, biasanya kalau disuruh mama tiduran aja. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ram jadi suka suka ngatain, tapi kalau nggak dikatain balik nggak suka. Gak ini terane aneh. Jangan ramnya nih, jadi kita menyerap. Aku yang pada takut sama Ram. Padahal aku bercandain, aku kasih sulap. Nur sini Nur, di Nur nih kosong kosong kosong. Ini bukan Nuria, Nurjana ya. Langit bumi bersaksi. Di lipi bau. Lipi bau. Ya aku lemah dia. Hey, langit bumi bersaksi. Si lipi bau. Bau tai. Bukan langit bumi bersaksi. Si lipi bau melati. Bisa bau terasi. Bau apa lagi? Namaku Sally, bukan Lipi. Di Sally bau Lipi. Sally. Ku ingin menjadi surga dalam dalam. Namaku Sally, jangan Lipi. Ya. Ya. Berapa kaya? 400.000. Dua. Ting. Nah, kalau badan nggak bisa, badan itu ujungnya N, ujungnya harus yang I. Masa langit bumi bersaksi, di lipi bau badan. Kalau tadi itu pokoknya harus begitu ya. Yang tahu-tahu aja. Tahu aja. Iya kan, kalau yang tidak tahu, kalau yang tahu kan. Ya Allah, semuanya, tapi sekarang semuanya udah tahu sih. Ya nggak apa-apa, kita mah apa adanya. Lihatnya kalian. Lipi masih 15 tahun, kalian kalau muli laporin ke Kak Seto. Ya iya, gimana Kak Seto nanti? Marah ayangnya Lipi. Marah sama ayah Lipi. Apa? Masih bocil. Ya, ini juga. Ya. Iyalah, apa adanya. Dian volumenya full banget, gue telepon bapak gue loh. Wah, emang kakak bapak tidur di mana? Kamar depan. Kakaknya bapaknya kakak. Emang kakak bapak? Salah. Kak bapaknya kakak tidur di mana? Kalau dikasih koma bisa. Emang kakak bapak tidur di mana? Emang kakak bapak tidur di mana? Tapi nyambung juga sih. Salah. Tetap nyambung kok. Enggak ada masalah. Semuanya bisa menjadi baik kalau disambung kan. Berarti aku bapaknya. Emang kakaknya bapak tidur di mana? Aku enggak punya kakak. Enggak, maksudnya bapaknya kakak juga di mana? Udah lah, jangan lagi diituin. Jadi sampai. Karena nih, kamu juga tipu lah. Orang jahat kamu kan hal-hal. Ya iya, apa? Tipu lah. Itu istri hati, parah. Ya. Orang nyambung kok kalau orang pertama loh. Semua orang tahu. Sulaiman, gimana kakak tidur? Bapak kakak tidur? Di kamar depan. Udah Kak Siska, jangan marah-marah ya. Terserah si ibu itu mau bikin alur cerita seperti apa. Ini lagi kelas lagi. Biarin aja lah. Salah. Lihat.
bangun dulu. Lipi katanya mau alat awal. Lipi sekarang libur sekolah ya? Iya, Bu Guru. Dia apa? Dia lagi. Berapa kali ku katakan? Enggak, sumpah nak, langsung tek nak, nak, jangan nak. Nah, langsung aku bos, tim guru ya, kakak. Tiga puluh udah orang bentar tong burung mau udah kabur kuyang. Aku datang langsung nggak ada kuyang. Kok kamu cantik, kamu masuk angin ya? Kenapa sih kalau orang kayak gitu aku repot angin juga semua masuk angin di nyembah dukun nanti ya disembur sama Rian. Gak tau kayak gak enak perut. Wis makan apa sih? Gak tau. Gak enak. Oh ini. Ayunnya masuk ke perutnya. Gak apa bunda. Lipi aku sekarang kalau anak sekolah lagi libur. Enggak. Aku anak sekolah. Oh Lipki, Lipki. I'm calling Bunder. Thank you. Kalau sering sendawa itu ada salah ngomong. Eh, iya, iya. Enggak. Aku sering sendawa tapi enggak usah ngomong, Mitami. Oh, yang takut di Rukia. Enggak sendiri Rukia kalau aku kuladenin. Iya, Umi Rahaini. Selamat istirahat. Masuk angin sih biasanya tapi masuk angin nyari otot Rian dan Farhan siapa ya? Aku Ilham kali saya tahu itu. Ini lah pas itu aku kan juga belum baca NTB Idol tuh kenal nggak Awan Mulyawan? Nah, oh iya. Tahu angin, iya banyak. Enggak. Ada yang mau ikut gak? Kenapa? Mana? Curhat. Hah? Curhat? Curhat apa? Curhat di toilet. Gak, aku mau curhat dulu. Perutku gak enak. Jangan pada begadang guys, biarin aja mereka begadang. Jangan ditemenin, ayo tidur ya. Oh siap, selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada kuyang, kalian harus DM aku banyak-banyak. Nanti aku datang lagi. Selamat curhat, bukan selamat istirahat. Aku ngekek banget. Baik, kita mau naikin rambut kulit nih. Oh, rambut jelek malam ini. Soalnya aku belum keramas, soalnya besok aku keramas. Best favorite Amerika terlipat. Yang gerak. Yang kalau aku bilang pasti kamu gerak. Apa nak? You know what to my man. Yes, clear. Ya, aku mah langsung pengen ini kalau. Udah ya guys, bye-bye semuanya. Coba dilanjutin, jangan dulu. Ntar aku.
Curiga deh sama orang yang bilang, kamu tuh masih kamu. Kenapa? Manis tuh maksudnya gimana sih? Kelihatannya tidak membosankan. Itu bukan berarti kamu manis seperti dulu ya kalau dicoba gitu. Iya, coba deh. Udah guys, kan gak pada ngantuk ya? Bye-bye, Kak Ruby. Sumpah. Ngomong di sana, Bunda Ruby. Dadah. Kalian jangan percaya kuyang, yang percaya kuyang berarti dia juga kuyang. Nah, jangan percaya sebelah pihak saja. Dengarin anak kecil ngomong. Jangan percaya yang... Sakit ya? Nanti kita make up, kita lagi insya Allah ya. Oke, ini nih menjaring dia keluar masuk. Jangan percaya kalau belum ada buktinya. Terus semuanya sahabat disini. Padahal ya, oke. Insya, bye-bye semuanya. Cuma istirahat ya. Semoga mimpi indah dan tidur nyanyi makan. Semoga mimpi aku. Mimpi foto. Cantik masya Allah. Berarti kita harus sambil rekam. Ah, love you banget. Kok pagi? Karena kamu makeupnya lama. Jam 10 boleh. Jam 10. Jam 9 lewat mandi. Jam 9 lewat mandi. Pokoknya aku ingin alarm. Kali jangan begadang. Janji? Kamu begadang apa sih? Di indah. Di indah. Yang datang. Menggoda. Menggoda. Yang aku terjaga dari hayal angsa, kecewa tenaga kiyaya dengan kasih jika mungkinkah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, selamat istirahat. Semoga bahagia selalu. Semoga mimpi dia. Mimpi mimpi dia. Mimpi siapa? Itu dia tadi keseruan Kak Jana, Kak Livi dan kawan-kawan ya yang ngobrol seru kali ini. Nanti dilanjut lagi di live selanjutnya ya, hiburan bersama Zailan Lover ya.